Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel aku. Masih sekitaran Bali. Teman-teman, kali ini aku mengajak teman-teman ke salah satu kafe. Namanya Sai. Ini ada kopi, ada coklat. Tapi kita tertarik ke tempat ini karena tempatnya itu tuh gak terlalu besar, kecil teman-teman. Tapi asri banget nih. Teman-teman ngeliat kan, banyak tanaman-tanaman hijau. Jadi ikuti aku terus ya teman-teman ya. Komen apa? Kopi? Coklat apa? Ada nih kak. Mbak, buka dari jam berapa? Bukanya dari jam berapa? Dari jam 8. Sampai jam? Sampai jam 11. Harinya? Setiap hari? Oke, thank you. Nah, ini adalah sekitaran kafenya teman-teman, maksudnya di lantai satunya. Ini tempatnya aku bilang sih lumayan ya teman-teman ya, jadi lumayan tenang juga. Dan nanti aku akan sorot ke teman-teman lantai duanya ya teman-teman ya. Ini kita pilih di luar, jadi ini mungkin smoking area ya. Nah ini teman-teman lihat ya, ini tempatnya bersih dan banyak tanamannya, itu tuh bagus banget. Kalau aku sih pribadi, aku suka yang kayak gini nih. Nah kita lanjutkan ke lantai 2 teman-teman. Nah ini adalah lantai 2-nya. Ada lukisan di temboknya atau di dindingnya ya teman-teman ya. Kalau aku bilang sih menarik sih kalau aku bilang. Cuman kalau bilang ini lantai 2-nya gak terlalu besar. Nah seperti ini teman-teman lihat sendiri. Dan view keluarnya itu pun kalau aku bilang sih ya biasa aja sih. Gak terlalu spesial banget. Dan ini kita langsung ke lantai bawah. Ini adalah salah satu spot foto yang paling favorit di kafe ini ya teman-teman ya, cermin ini nih, terutama buat teman-teman yang punya teman atau dengan pasangan ya teman-teman ya. Nah saatnya kita mau menikmati pesanan kita ya teman-teman ya. Ini adalah pesananku, berhubung karena kita udah makan siang jadi kita nyemil aja. Dan ini adalah pesanan temanku. Kalau aku bilang sih rasanya lumayan ya teman-teman ya. Kalau aku tadi pesen coklat marshmallow yang ada marshmallownya, teman aku pesen teh tarik. Dan kalau aku bilang sih lumayan, harganya juga terjangkau, murah. Jadi sampai 30 ribuan lah kalau aku bilang sih murah. Kalau untuk buat nongkrong buat teman-teman yang remaja-remaja atau ya kayak kita nih, ini salah satu tempatnya sih teman-teman. Nah teman-teman demikian video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Thank you.